Apakah pusar anak waktu lahir harus ditanam atau boleh disimpan? Yang terkait dengan tubuh ini, afdolnya ditanam. Kuku, kalau potong kuku, kuku itu ditanam. Rambut, kalau motong rambut, rambut itu ditanam. Begitu juga dengan pusar, karena dari tanah balik ke tanah, kecuali diciptakan dari besi, balik ke besi, robokop. Kita ini manusia, jadi kalau motong kuku masuk ke tanah, kalau motong rambut tuh saudara-saudara kita yang banyak tukang potong rambut beguni-guni, itu yang buang ke laut mati kan makan rambut, buang kubur ke tanah. Begitu juga dengan waktu melahirkan tahap apa-apa tuh yang banyak tuh dikubur tanah, kubur aja, nyamplak kasih-kasih lampu hias.